Yang pintar ya nak, yang sopan ya. Waalaikumsalam. Hari ini Hanum mau perform di sekolahan bersama teman-teman. Dalam rangka apa, Dek? Isra Mi'raj dan menyambut bulan puasa. Oh, memperingati hari Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan ya. Nanti mau nyanyi apa? Sama apa? Assalamualaikum. Oh, coba lihat dong. Sini. Sudah ready? Yuk, ikutin Hanum sampai ke sekolah Hanum, teman-teman. Oke, teman-teman, doakan semoga acara Hanum lancar ya. Masker. Maskernya? Mama bawain. Oh, strapnya belum ya? Enggak usah. Gak usah pakai strap. Ambil strap. Bapak, ikut-ikutnya. Yuk strapnya, pilih. Oke, yuk dipakai di mobil. Yuk. Sukses ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Num, udah nggak ada yang ketinggalan? Apa tuh? Marco. Masih ngantuk atau apa sih, bengong gitu. Kita sedang perjalanan dulu teman-teman. Nih. Kayaknya masih ada yang ngantuk tuh. Semangat. Nanti sukses ya caranya sama teman-teman ya. Dan seperti ini setiap pagi di depan komplek Hanum macet, tapi masih bisa jalan ya, alhamdulillah ya. Sudah sampai di sekolah Hanum. Mamah drop Hanum dulu. Masih sepi, Num. Mamah ikut turun enggak? Enggak usah ya. Nanti aja, Mah. Salim. Yang pintar ya, Nak, yang sopan ya. Waalaikumsalam. Mama drop Hanum aja. Nanti acara Hanum perform jam 9. Jadi nanti Mama kesini lagi. Sekarang Mama masih ada kegiatan dan kerjaan yang harus diselesaikan dulu. Dan tepat jam 9 Mama perjalanan lagi menuju ke sekolahan Hanum. Mama sama Yakyani buat nemenin. Yuk teman-teman, ikutin video Hanum sampai selesai ya. Kita lihat persiapan Hanum perform dengan teman-temannya sampai selesai, dan ada acara apa aja nanti di sana. Pasti lucu-lucu. Kita saksikan ya teman-teman. Ini Mama sudah sampai di gerbang sekolah, sudah sampai lobi sekarang, dan Mama mau langsung nemuin Hanum karena sudah jam 9 lebih, takutnya telat. Hanum. Ternyata Hanumnya sudah mulai persiapan teman-teman untuk perform. Alhamdulillah Mama nggak telat, sudah sampai sini lagi. Perlu makanan dan minuman yang bergizi. Jadi jika Ibu Jihan tidak kuat untuk berpuasa, Ibu Jihan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, nanti Ibu Jihan boleh mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan puasa di hari yang lain atau membayar fidyah. Terima kasih semuanya. Doakan supaya bayi Ibu Jihan sehat ya. Terima kasih Ibu Jihan. Yang luar
Elsa belum bisa berjalan, teman-teman. Dia masih suka minum susu. Adik Sasa sangat suka minum susu. Dia mencari botol susunya. Mana ya botol susu aku ya? Akhirnya adik Sasa minum susu dengan botol minumnya. Dia senang sekali berguling-guling. Aduh, habis minum susu, adik Sasa berguling-guling. Suka bermain-main. Adik Sasa ini belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena adik Sasa masih sangat kecil. Adik Sasa belum bisa berpuasa. Kalau adik Sasa haus dan lapar, dia akan menangis. Seakan-akan memanggil ibu dan ayahnya. Terkadang sambil menangis, adik Sasa juga terus berusaha merangkak untuk mencari ayah dan ibunya. Kadang-kadang ibu anak melamun sendiri. Untuk tidak berpuasa, namun tetap harus mengganti.